Okay, hari ini kayaknya gue mau beres studio karena gue ngerasa meja gue ini tuh keramaian banget, guys. Kayaknya nih ya, ini kayaknya nih monitor gue yang 34 inch ini yang panjang banget ini pengen gue taruh tengah. Jadi main monitor gue itu jadinya yang 34 inch. Yang 27 inch kayaknya untuk monitoring muka gue, audio segala macam, tetap yang ini dibikin buat baca chat. Cuma gimana caranya gue mau ngakalin ini agar terlihat tidak terlalu rame gitu. Ya ini udah pasti perbedaan tipis banget karena cuma ini tuh akan dipindah ke sini. Nah, gue pakai ini untuk di sini nih. Jadi nanti kamera gue tuh nggak perlu pakai tripod lagi kayak gini. So kita lihat, semoga hasilnya oke lah ya. Semoga nih ya. Sama kalian kalau mau cek merchandise jangan lupa cek description official merchandise Access Goy. Sebentar lagi akan ada artikel baru dan beberapa artikel yang sudah sold out di stock lagi. Packagingnya sekarang udah pakai box, jadi ditunggu aja ntar boxnya seperti apa. Oke, gue mau beres dulu guys. Kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Ini gue taruh sini ya. Dikit lagi kelar nyet. Udah pindahin at least monitor udah tengah. Baterai gue udah habis lagi, shit. Akhirnya selesai juga. Ntar gue nyalain lampu dulu biar lebih terang sedikit ya. Jadi lebih simpel banget sih guys, tuh. Ya gak sih? Jadi benar-benar kayak, lihat deh. Space-nya sebenarnya sama aja sih, cuma jadi terlihat lebih besar karena mic-nya gue pindahin ke sini. Jadi mic-nya di sini. Ini monitor 34 inch, yang ini 27 inch ya. Jadi gue ngeliatnya kayak gini. Channel pertama gue udah mulai upload lagi, udah main game lagi gue. So, silakan tonton kalian yang suka main game, yang gak suka nonton gue main game. Nontonnya di channel ini, jadi memang segmennya berbeda. Penontonnya juga berbeda, makanya itulah kenapa gue bikin dua channel. Anjing, baterai gue habis cuy. Yaudah, ini video singkat banget berarti. Padahal baru di charge bocor deh baterai, harus beli baterai lagi gue. Cuma singkatnya emang gue lagi pengen beres studio biar lebih rapi aja. Oke, okay. Bye-bye, I love you.